Sebanyak 70 ekor kucing dari berbagai jenis atau ras mengikuti Festival Miong Aceh atau FIA 2019 di Taman Budaya Banda Aceh. Kompetisi kucing-kucing cantik ini diikuti oleh berbagai komunitas pencinta kucing yang ada di Aceh. Bahkan ada juga peserta dari luar Aceh yang sengaja datang untuk mengikuti ajang ini. Seperti peserta dari Lok Semawe, Biren, Langsa, bahkan Sumatera Utara. Kompetisi kucing cantik ini memperlombakan 5 kategori utama, yaitu All Breed Pedigree, All Breed Non Pedigree, Domestic Short Hair, Domestic Long Hair, dan Special Class. Kucing-kucing cantik ini dinilai sesuai dengan kelasnya. Kucing yang aktif dan sehat dinilai mulai dari body, bulu, dan kebersihan yang terjaga. Nah, kucing-kucing seperti ini akan menjadi pemenang di kompetisi ini. Selain itu, event ini juga menghadirkan lomba kucing makan dan lomba mewarnai bagi anak-anak. Salah seorang peserta mengaku senang bisa mengikuti event ini. Menurutnya, di ajang ini selain berkompetisi, dia juga bisa berbagi pengalaman dengan peserta lainnya. Menurut saya ini kegiatan yang sangat bagus sekali ya, soalnya semua pecinta kucing itu bisa berkumpul di suatu wadah yang dimana mereka juga dapat memperlihatkan kucing-kucing mereka kepada pecinta kucing yang lainnya seperti itu. Dan melatih si kucing itu sendiri gitu untuk tampil di hadapan khalayak yang ramai gitu. Jadi sangat bagus sekali menurut saya. Oke, siapa Angga Rizky Darmawan, koordinator acara, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya diadakan di Banda Aceh dan pesertanya pun terus bertambah setiap tahunnya. Pertama, gambaran acaranya kita Festival Miong Aceh, bisa kita bilang Fun Kid Show. Fun Kid Show itu ya fun itu ya untuk apa? Untuk bermain-main gimana? Kayak fun gitulah, oh, kids show, sebenarnya kids show, cuman fun ya, nggak terlalu ini, tapi dia tetap kids show. Dan habis itu lomba apa mewarnai anak-anak. Yang tak kalah pentingnya, kontes kucing ini dinilai oleh dewan juri dari dalam dan luar negeri. Juri dari Malaysia, yakni Sen Abdul dan Amir Sarif, serta juri asal Jakarta, Okto Suherli. Kalau untuk standar penilaian penjurian, itu diutamakan adalah standar breed. Jadi standar breed itu adalah standar dari setiap kucing. Jadi kalau kucing Persia, dia punya standar sendiri, kucing Sphinx punya standar sendiri, kucing Maine Coon punya standar sendiri, kucing eksotik punya standar sendiri. Taufik Lana melaporkan dari Kota Banda Aceh.